dari yang dapetnya ini dari tangan ke atas. Umurnya sekitar berapa mas? Sebulan. Sebulan ya. Udah belajar makan tadi. Oke. Sobek. Oke, nonton nih channel ini itu nih, cara menjinakkan musang rase itu jenuh ku nonton. Ayo manjan nih aku. Heeh. Ya. Nah, Mas. Tarik Mas, syuting Mas. Nah, ini hari pertama sahabat ya. Hari pertamanya saya mau diadopsi sama saya. Nanti kita lihat prosesnya sampai dia jinak, sampai bonding. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton terus video saya, sahabat, oke? Siap. Ini baru nyampe rumah, sahabat. Itu langsung dikerubungi anabul-anabul. Ada boba, ada rara. Nih, ada bulbul. Bulbul. Tuh, perkenalan. Pak. Ya masih stres sahabat hari pertama karena dicegat nih sama si bulbul. Hey, ini jenisnya laki-laki sahabat. Oke, kita kasih nama Loki. Loki aja Loki ya. Oke, boba. Ini boba. Ini kucing artis ambien sahabat. Ini kemarin ada yang komen, Kak, apakah kucingnya sekarang sudah sembuh total? Sudah sembuh total jawabannya, sahabat. Tuh. Tuh, boba. Boba. Nih, boba kemarin baru lahiran. Nih, anaknya boba, sahabat. Kemarin ada yang komen, Kak, kucingnya sudah sembuh tidak? Mati. Tuh. Kucingnya sembuh total sahabat. Tuh sekarang udah hampir berapa ya? Bu ada 1 tahun bu, boba. Ini anak-anaknya, anak-anaknya boba sahabat. Warnanya hitam semua. Tuh warnanya hitam. Warnanya hitam karena bapaknya hitam. Mana bapaknya? Bapaknya tukang kabur sahabat. Oke, lanjut ke proyek musang galak sahabat. Nih, dia jenisnya musang pandan sahabat. Umurnya sudah remaja nih. Ini sama-sama sini nih. Si Rara, dia seusia si Rara. Nah, Rara. Oke. Biar dia jadi teman kamu Rara ya. Oke, di hari pertama kita tutup dulu sahabat biar dia tidak stres ya. Tutup dulu kandangnya. Apa itu? Ini aja nih. Tutup kandangnya sahabat. Tutup kandangnya biar dia tidak stres. Untuk pengenalan. Oke. Hari pertama kita tutup dulu kandangnya sahabat. Biar dia tidak stres ya. Dia tidak kaget. Si bulbul ganggu bul, jangan mengganggu dulu bul.